Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini saya mengabarkan dari kilometer 83. Hari ini Senin tanggal 12 Februari 2024, di mana arus lalin lancar, masih menggunakan buka tutup. Hari ini sekitar pukul 8 lewat 15 menit sahabat. Ini dari Kerinci menuju ke Pangkalan Kuras, tapi macetnya tidak panjang sahabat. Nah, ini kendaraan sudah mulai melewati, seluruh kendaraan sudah bisa lewat sahabat. Oke, saya langsung ke titik yang terdalamnya sahabat, lanjut. Titik awal menuju 83 nih sahabat. Kembali airnya mengalami surut deras sahabat. Hati-hati untuk pengguna jalan lintas timur, khususnya kilometer 83. Pasca banjir, di mana-mana lubang. Ini lubang, karena lubang sahabatnya. Lubang semua nih sahabat. Untuk pengemudi, awas ya, lubang-lubang. Ini lubang semua nih sahabat. Walaupun airnya surut, kita tetap hati-hati dan waspada. Karena lubang masih banyak nih sahabat. Tikis akibat banjir, lubangnya sangat dalam sahabat. Wah, ini lubang apa nih, hati-hati lubang. Lambat aja. Ini kemarin udah ditimbun sama PT Tripa Abadi dengan pekan aspal yang diambil kemarin, yang sudah saya ambil videonya. Ini udah bagus. Kilometer 83 udah bagus, sudah ditimbun sama PT Tripa Abadi menggunakan pekan aspal kemarin sahabat. Lobang hati bang, air memang surut tapi lobang hati bang ya. Tadi pak lubang ya. Oh, ini udah baik juga nih, udah perbaiki PT Tripa Abadi. Lah jalan dulu bang. Lah tapi itu ada motor lagi tumbang tuh. Ram motor tumbang tuh. Oh. Ini gara-gara mobil ada di sana ada mobil jatuh, mobil tronton sahabat. Mas, hati-hati mas. Mas, hati-hati mas. Selagi. Oke. Yuk. Jadi hari ini 12 Februari 2024 di lokasi banjir titik terdalam 83 ini terpaksa arus lalu lintas menggunakan dua jalur karena sebelah kiri sana ada mobil yang masuk lubang, jadi terputus terhambat. Oke, kita langsung menuju ke sana sahabat. Oke. Terjadi macet panjang gara-gara ada mobil yang masuk lubang di sana sahabat. Arusnya terputus. Harus dievakuasi segera sahabat. Saya menuju ke TKP dulu sahabat. Wah, macet. Pasca mobil yang dari sore menuju ke Jalan Kerinci didahulukan karena ada mobil yang masuk lubang. Oh.
Nak ke mana? Kalau jatuh jalan pakai. Bau nampak sayur ke lama air banjir dah. Bau nampak gini. Lah kan semalam. Semalam. Oh, malam. Evakuasi motor dulu ah. Gara-gara itu macet do macet. Evakuasi gara itu macet itu macet. Sahabat, ada mobil yang kira-kira masuk lubang itu, sahabat. Macet jadinya. Air udah dangkal. Oh bang, nanti lubang banyak bang. Macet bang, gara-gara itu macetnya. Gara-gara itu macet, mobil tumbang itu, jadi nggak bisa lewat dari kiri. Dari, belum dievakuasi belum? Belum dievakuasi ya? Belum. Belum hari. Oh. Iya. Ini macet ya, gara-gara mobil tumbang itu, sahabat. Gara-gara mobil masuk tarik sahabat, macet jadinya. Ini sahabat, gara-gara ini dia macet. Cuman jalannya tertutup. Sahabat, mobil ini udah mau tumbang sih, terpaksa disokong pakai kayu sahabat, kalau nggak gitu tumbang ya. Bang, abang sopirnya? Hah? Abang sopirnya? Enggak. Mana sopirnya bang? Hah? Sopirnya mana? Enggak tahu. Nggak ada sini ya? Oh, bahaya ini. Kalau nggak ada evakuasi, ini macet nanti di jalan ini, macet ini. Iya, jam 3 kata kawan tuh. Acak.
pertolongan seorang apa namanya pengaman jalan lintas timur yang terdampak banjir, makan di lokasi banjir, minum di lokasi banjir. Wah, tetap semangat ya. Itu apa tuh, Pak? Oh, mantap. Teh susu biar bawa sehat. Oke, Pak. Amin, amin, amin. Amin. Jadi antri panjang, Pak, ya. Gara-gara mobil rusak ini. Ditariknya tadi malam enggak bisa. Jam 5. Ini. Jam 5 ditarik enggak bisa ya, Pak? Karena asnya putus. Enggak bisa. Enggak bisa ditarik, asnya putus, sahabat. Oke, untuk para pengemudi harus berhati-hati walaupun airnya surut. Tapi lubang di mana-mana nih, di bahu jalan atau beram ini lubangnya sangat dalam nih. Harus hati-hati nih, sahabat, para pengemudi. Bawa jeruk. Aman, Jeruk. Limau. Antri. Ini sementara arus dari sore menuju arah ke Palangkerinci. Padat merayap. Gara-gara mobil tumbang ini antri jadinya, Bang. Lah itu udah bisa jalur dua ini. Udah aman, airnya surut. Sering kali sini, Bang. Udah ada pun mobil mungkin sini, Bang. Oke, Bang. Oke, Bang, tati, Bang. Lama nih, dan macetnya lama ini. Itu nggak bisa dievakuasi. Asnya apa, apanya patah, akhirnya itu lama itu. Kayak mana cara? Iya, nggak bisa. Harus ada alat berat, kalau nggak ada bongkar, akhirnya udah diganti kan. Lama macetnya, dan ya. Yuk, yuk. Hati-hati, lubang, banyak lubang. Berat.
ini di titik yang terdalam di kilometer 83, sahabat. Di atas mata kaki. Berkisar antara 10 cm nih, sahabat. Untuk hari ini kedalaman air. Juga jalan berlubang nih sahabat di titik 83. Hati-hati. Mandan. Panjang kilometer 83 ada banyak yang berlubang. Berlubang semua sahabatnya. Roda 3 melintas di kilometer 83. Roda 3 melintas.